Ih, keren nih. Keren. Eh, ada orangnya. Waduh, Pak. Ini Rubicon baru nih. Ini Rubicon baru. Ini Rubicon terbaru tahun 2024, model baru. Udih, baru-baru masih jos, masih fresh. Namanya siapa, Pak? Nama saya Mario Dangdut. Kira Mario Bros. Oke guys, Suka 13 kali ini akan menampilkan mobil Jeep Wrangler Rubicon terbaru dari model tahun 2024 guys. Model terbaru nih guys, Jeep Wrangler Rubicon atau yang bisa disebut JL Rubicon pada tahun 2024 ini meluncurkan model terbarunya yang lebih gagah dan mentereng guys. Ya, seperti kita ketahui bahwa Jeep terdiri dari beberapa model, antara lain Wrangler, Wagoner, Cherokee, Compass, Renegade, dan Gladiator. Ya, untuk Jeep Gladiator sudah kita tampilkan pada episode sebelumnya. Bisa dilihat untuk klik di kanan atas, guys. Dan untuk Jeep Wrangler sendiri terdiri dari beberapa varian, antara lain Rubicon, Willys, Sahara, Sport, Rubicon X, dan Rubicon 392. Dan varian Wrangler yang tertinggi sekaligus yang terlaris yaitu Jeep Wrangler Rubicon seperti yang kita lihat ini guys. Dan generasi yang diluncurkan pada tahun 2024 ini adalah generasi keempat atau yang disebut Jeep JL. Generasi ketiganya adalah Jeep JK ya. Jeep generasi ketiga atau yang biasa disebut Jeep JK itu diluncurkan pada tahun 2007 dan berakhir tahun 2018. Dan generasi keempatnya yaitu Jeep JL diluncurkan pada tahun 2019. Dan pada tahun 2024 ini Jeep Wrangler Rubicon memperbaharui tampilan model dan performanya dan dijuluki sebagai JL Rubicon Unlimited. Oke guys, sekarang kita akan melihat apa saja yang diperbaharui dari Jeep Wrangler Rubicon model tahun 2024 ini guys. Antara lain grill 7 slotnya dengan pattern terbaru, lalu fendernya yang lebih lebar dan lebih tinggi, serta bumpernya guys lebih lebar, lebih menjorok keluar. Ya, di sini kita lihat grill 7 slotnya dengan pattern model baru ya guys. Juga sensor kamera depan yang terintegrasi dengan adaptive cruise control dan automatic brake assist. Dan yang paling kerennya guys, kaca depannya sudah pakai kaca gorila nih guys. Ya, terlihat di sini Gorilla Glass dengan logo kepala gorila nih. Ya, kaca gorila ini terkenal sangat kuat dan anti pecah ya. Jadi bukan cuma handphone aja yang pakai kaca gorila ya, mobil juga sudah pakai kaca gorila guys. Oke guys, kita akan lihat interiornya guys. Ini kuncinya guys. Kuncinya sudah keyless ya guys. Ya, di sini bisa kita lihat dashboardnya model baru ya guys, dengan head unit atau layar monitornya ukurannya lebih lebar ya, 12,3 inci atau 31 cm guys, dengan sistem touchscreen Uconnect 5 yang terhubung secara wireless dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Dan yang suka dengan udara terbuka, tersedia juga model Sky One Touch Roof ya. Sky One Touch Roof ini atapnya bisa dibuka ya, dengan tombol automatic bisa dibuka secara otomatis. Dan untuk pengaturan kursinya bisa diatur secara elektrik ke 12 arah ya. Dan untuk Rubicon 2024 ini, joknya terbuat dari kulit Napa leather yang lebih halus. Dan ini pengaturan kursi secara elektrik 12 arah. Ya, model baru ini joknya lebih halus dan lembut ya dari Napa leather.
Ya, ini adalah persneling untuk Matic dan sebelah kirinya untuk double gardan. Head unit yang lebih lebar menjadi 12,3 inci dengan sistem Uconnect 5. Kemudian adaptive cruise control dan automatic brake assist. Lalu anti theft system atau anti maling, engine immobilizer, anti lock braking system, blind spot monitor, dan instrumentasi lainnya yang sudah dimutakhirkan ya guys. Dan ini pengatur kursi elektrik 12 arah ya. Ya, Jeep Rubicon 2024 ini memiliki 3 pilihan mesin dengan kapasitas berbeda, antara lain mesin i4 turbocharged dengan kapasitas 2000 cc untuk Rubicon Unlimited, lalu mesin Pentastar V6 dengan kapasitas 3600 cc untuk Rubicon X, dan mesin Hemi V8 dengan kapasitas 6400 cc untuk Rubicon 392. Dan yang masuk dan tersedia di Indonesia ini hanya yang 2000 cc dengan mesin i4 turbocharged. Ya, di sini kita bisa lihat dashboardnya model baru guys. Ya, jadi yang pengen Rubicon 3600 cc atau yang 6400 cc harus melalui pesanan khusus ya. Itu pun kalau ada stoknya di Amerika. Jeep Wrangler Rubicon 2024 ini memiliki tenaga 270 horsepower dengan kapasitas 2000 cc. Menggunakan mesin i4 turbocharged dan gearbox atau transmisi 8 percepatan. Dan ini adalah Rubicon 2024 dengan model Sky One Touch. Dan ini tombolnya guys untuk membuka atap secara otomatis. Kita lihat dari sisi atas nih guys, Rubicon 2024 Sky One Touch Roof. Sekarang kita tutup lagi atapnya, cukup dengan satu sentuhan Sky One Touch. Yes, mantap. Jeep Wrangler 2024 ini memiliki banyak pembaruan yang mutakhir pada sistemnya, antara lain yang disebut Adaptive Cruise Control dan Automatic Brake Assist, di mana kendaraan dapat menyesuaikan kecepatan secara otomatis untuk menjaga jarak aman terhadap kendaraan di depannya, dan melakukan pengereman otomatis apabila driver tidak merespon peringatan bahaya di depan. Juga ada airbag tambahan di sisi kiri dan kanan untuk menghindari benturan antara penumpang dengan bagian samping kendaraan. Ini kita lihat pelek model baru dari Jeep Wrangler Rubicon 2024.
Oke guys, sampai di sini dulu edisi otomotif imports kita, yaitu Jeep Wrangler Rubicon dari model terbaru 2024. Dan jangan lupa di subscribe channelnya guys, Si Suka 13, like and share. See you again.